Upacara pengibaran bendera merah putih Batu Tilam Agustus 2022 segera dimulai. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Siap! Hormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Tegak! Tegak! Hormatan umum kepada bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara diiringi lagu Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih, hormat! Tegak! Hiduplah Indonesia Raya! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh Permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Balik. Kopinya ke belakang. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dari Sabang sampai wilayah timur Indonesia, dari berbagai macam suku, agama dan bahasa bersepakat untuk mengusir penjajah, karena penjajahan adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama dan keyakinan manapun. Bangsa Indonesia menyatakan di hadapan seluruh umat dunia bahwa dia ingin merdeka. Hari ini kita sudah merdeka dari penjajahan, tapi kita belum lagi merdeka dari kebodohan, dari kemiskinan, kemelaratan. Mudah-mudahan dengan spirit hari ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia pada tahun 2022 ini, mudah-mudahan kita memiliki semangat yang baru untuk menatap masa depan. Kiranya apa yang kita lakukan hari ini sebagai bentuk pengabdian, sebagai bentuk kecintaan, sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang yang sudah mendahului kita. Semoga generasi yang akan datang
mewarisi negeri ini dalam keadaan baik, aman, tentram, sejahtera. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gret. Tegak. Gret. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.